Partai Amanat Nasional secara resmi ngarojong pasangan Herman Suherman TB Mulyana Syahrudin dina pemilihan Bupati Tur Wakil Bupati Cianjur tahun 2020. Pangrojong secara resmi medal satu tas eta pasangan nampa surat rekomendasi minangke bakal pasangan calon bupati turta bakal calon wakil bupati Cianjur Pejumanu Anyar Kaliwat. Nggoni nyarepan pilkada kalawan Walatra tahun 2020, sejumlah partai politik di Kabupaten Cianjur mimiti nancepkeun komitmen politik jeung pasangan calon anu bakal tandang dina bulan Desember nu bakal datang. Salah sahijina Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur anu secara resmi ngarojong pasangan calon bupati tur wakil bupati Herman TB Mulyana periode 2020-2020 genep. Disaksian ku Partai Sejen anu ngarojong, surat rekomendasi dipasrahkan ku Sekjen DPP PAN Edi Suparno, diaping ku Ketua DPD PAN Cianjur Herlan Firmansyah turta pangurus. Sekjen DPP PAN Edi Suparno nembrakeun pihakna sarendek saigel bakal bajuang pikeun ngarojong paslon Herman TB Mulyana sangkan jadi pinunjul. Dirina miharep eta hal teh jadi awal tina rukun gawe secara sinergis ngawangun Cianjur anu dina nasna merlukeun sawangan anu rea. Dina kapamimpinan Herman Suherman turta TB Mulyana Jagana, cita-cita pikeun ngamajukeun Cianjur bisa kahontal. Dari awal sudah kita sepakati bahwa masing-masing partai, besar atau kecil, ukuran sedang, itu semua mendapat tanggung jawab yang sama dalam hal pemenangan, dalam hal menjadi bagian dari tim pemenangan. Nah, oleh karena itu, kita semua mendapatkan posisi yang sangat strategis, seperti PAN, Ketua DPD kita, menjadi Wakil Ketua di tim pemenangan. Ya. Nah, dan kita sebagai anggota DPR ya juga nanti wajib turun ya, anggota DPR dari partai pengusung pasangan calon kita akan wajib turun di sini. Lian tikitu dina prakna jaga salaku tarekah ngirut jumlah sora jeng simpati warga pihakna bakal aub jeng para artis tipan nyata Desi Ratnasari jeng Eko Patrio. Sejroning kitu Herman Suherman nembrakeun dirina nganuhunkeun kana rekomendasi anu dipasrahkeun kupan. Dirina menta jurung dunga turta rojongan ti masyarakat Cianjur pikeun sarindek saiga ngawangun Cianjur sangkan leuwih hade deui. Alhamdulillah pasangan calon bupati Haji Herman Suherman dan Partai Mulyana dari 5 partai koalisi, pertama dari PD Perjuangan sudah ada rekomendasi, yang kedua dari Golkar juga sudah ada rekomendasi, yang ketiga dari PAN juga barusan sudah kita terima, yang keempat dari Nasdem juga sudah ada PAN-nya penetapan, dan yang kelima dari P3 ini kita baru sampai ke Provinsi Jawa Barat dan sekarang posisinya sudah di pusat. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai, artian pasangan BHSN alhamdulillah sudah peer and pin dalam kedukungan dari partai politik. Tapi kaki wari pihaknya geus nampa pangrojong ti 5 partai politik nyata PDI Perjuangan, Golkar, Partai Nasdem, PAN jeung Partai Persatuan Pembangunan. Ngaliwatan medalna pangrojong tipan, pihakna ngadago surat rekomendasi ti Partai Persatuan Pembangunan jeung 5 partai nu ngarojongna. Heri Setiawan, Bandung TV.